Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mebel Indonesia, channel resmi dari mebelindonesia.co.id. Sore hari ini, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019, saya akan mereviewkan pada Anda, yaitu meja kitchen set kalau saya sebutnya. Ini adalah meja untuk menaruh rice cooker di bawah sini. Nah, ini mejanya bisa dilipat untuk yang ini, untuk berkecil. Nah, ini bawahnya ada untuk meninggikan, nah seperti ini. Jadi portable, nanti kalau ingin makan, sini ada untuk kursi. Dan ini pesannya tanpa kursi. Oke, saya telepon dulu. Ini bahannya full kayu jati, yaitu seperti inilah. Ini dia jati, terus yang ini juga jati. Jati di warna duko ini. Cuman saran saya kalau minta duko bagusnya kayu mahoni. Karena ini permintaan dari Bu Christine minta full kayu jati, ya saya buatkan. Nah, ini pesanan dari Bu Christine dari Surabaya, Jawa Timur. Ini alamat lengkapnya. Jadi bisa di-calling aja. Biasanya kan sekarang banyak penipuan. Nah, itu sangat mengkhawatirkan kita. Nah, kita berikan seperti ini supaya Anda bisa menghubungi bahwa ini memang benar-benar dikirimkan ke alamat sini. Ya, bukan kami maksudnya untuk meng-share nomor orang, enggak. Cuma ini untuk menambah kepercayaan Anda untuk pesan furnitur di Mebel Indonesia. Apabila ada kurang berkenan, nanti saya akan hubungi untuk nomor sensor. Nah, ini untuk menaruh rice cooker di sini. Nanti gambarnya seperti yang tertera di sini. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Resikernya ini kalau di gambarnya itu bolong, cuman Christine minta ditutup biar rapi. Mungkin nanti kabelnya lewat sini. Oke, ini dilengkapi dengan nyadaranya untuk menaruh bumbu atau apa di sini sama di sini. Maaf ya. Wah, bagus, mantap. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, serta subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari Mebel Indonesia. Saya rasa cukup, atau bagi Anda yang misalkan kurang jelas atau ingin pesan furnitur yang lainnya dari ini, misalkan sofa atau mengisi rumah juga siap, nanti kita ada orang lapangan untuk datang ke sana. Misalkan mengisi semua rumah, bisa. Nanti kita negosiasi dalam rumah Anda supaya Anda lebih enak. Misalkan harganya kurang pas atau minta berapa, nanti bisa dikirimkan ke rumah. Saya rasa cukup, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan ditunggu orderannya. Yang terpenting juga jangan lupa di-share ke sosial media Anda di Facebook, Twitter, atau Instagram. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.